kuasa kebaikan. Misalnya anak ngambek, marah, nggak mau bicara. Sering laki-laki atau ayah malah memarahi. Anak tambah nggak mau bicara, bertambah panjang ngambeknya. Tapi ibu merendahkan hatinya, lalu dia baik-baikin anaknya. Ini kemampuan wanita, kemampuan ibu dalam hal ini, itu luar biasa. Maka ibu merendahkan hati, baik-baikin anak, relasinya balik kembali. Ketika relasinya balik, maka bisa menasehati, bahkan bisa membangun nilai-nilai kehidupan melalui kebersamaan yang menyenangkan.